Jangan lupa like, comment, share, subscribe buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Oh, don't you worry. Nah, kebetulan hari ini lagi weekend mom, hari Minggu ya. Jadi waktunya buat males-malesan, waktunya buat nikmatin hari libur di rumah. Dan ini juga aku lagi nyantai aja buat ngerjain pekerjaan rumah yang mungkin belum aku selesaiin tadi malam ya. Karena kan tadi malam biasanya itu aku udah beberes dulu sebelum tidur. Nah, kebetulan hari ini aku mau giling bantal. Ini tuh bantalnya tadi malam ketumpahan susu. Kekerasnya minum susu gitu terus gak sengaja tumpah. Oke, sambil nunggu si bantalnya itu selesai digiling, ini aku juga mau lanjut buat ngerakit tudung saji. Kebetulan tadi malam langsung aku cuci karena emang udah lama gak aku cuci gitu ya. Paling selama ini kalau mau dibersihin itu cuman aku lap-lap pakai kain basah aja. Nah, untuk tudung saji aku ini tuh gampang banget ya dilepas pasangnya. Jadi aku gak pernah takut kalau misalnya mau dibersihin itu terus aku bongkar, terus takut lagi ya kalau misalnya mau dipasang dan gak bisa. Soalnya ini tuh gampang banget kalau mau dirakit. Yang penting kita tahu tekniknya aja ya mam kalau mau pasang tudung saji kayak gini. Oh iya, ini juga link pembeliannya ada di description box aku ya. Jadi kalau kalian mau samaan langsung lihat aja di description box aku. I need somebody who can love me and my world. Nah, ini tadi itu aku bikin pisang goreng ya, masih ada sisa. Dan karena emang si tudung sajinya tadi belum aku pasang, jadi pas mau ke rumah ibu mertua untuk pisangnya aku masukin lemari dulu biar aman. Nah, ini tuh sebenarnya aku baru balik dari rumah ibu mertua aku. Jadi tadi tuh aku lagi nganterin kue ya ke rumah ibu. Lanjut ini pas pulangnya kakak Rasya tuh gak ikut pulang, jadi dia pengennya tuh pulang sore. Makanya aku pulang sendiri gitu ke rumah. Nah, ini kebetulan aku bawa kantongan lagi dari mertua aku. Seperti biasa kalau habis dari rumah ibu pasti ada aja ya yang dibawain. Kebetulan ini aku ambil sayur ya di rumah ibu. Ada sayur sawi satu ikat, terus daun sup sama daun bawang. Jadi ini tuh dikasih sama ibu. Kebetulan untuk di rumah emang si daun sup sama daun bawang udah benar-benar habis. Sawi ijo juga aku udah habis ya mam dari belanjaan aku sebelumnya. Jadi tadi pas disuruh ambil sayur, disuruh milih mau ambil sayur apa, makanya aku ambil sawi ijo. Nah, ini tadi juga pas di rumah ibu untuk sayur sup sama sayur apa sih namanya, daun bawangnya itu udah aku cuci ya, udah aku bersihin terus aku keringin. Nah, ini tuh setelah tiris baru aku pulang ya. Jadi nunggu si daun bawang sama daun sup atau seledrinya ini kering dulu. No, don't pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Dan ini biar awet pas kita simpen. Kalau aku sih daun bawang sama daun sup biasanya itu dicuci bersih, tunggu sampai benar-benar kering baru dipotong-potong kayak gini ya, lalu masukin wadah. Aku simpennya di freezer biar awet. Ini juga sebulanan lebih masih tahan, masih awet aja mam. Yang penting kita tahu sih cara penyimpanan yang benar gimana. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu pengen masak kan gampang ya, nggak perlu ngiris-ngiris lagi, itu tinggal ambil-ambil aja. Nah, ini di wadah yang pertama aku simpen daun bawang, terus di wadah yang kedua aku pakai buat nyimpen si daun sup atau daun seledrinya ini. Oke, ini untuk daun seledrinya sama ya cara penyimpanannya seperti daun bawang. Kalau aku emang lebih suka itu di food prep kalau misalnya bahan makanan karena lebih awet.
dan pasti nggak bakalan busuk ataupun kebuang ya kalau misalnya setiap bahan makanan kita simpan dengan cara yang benar. Oh iya, hari Minggu ini kalian lagi pada kemana nih Mom? Ada gak sih yang tetep aja di rumah sama kayak aku gak kemana-mana? Atau mungkin hari Minggu ini dimanfaatin buat liburan tipis-tipis bareng keluarga kali ya? Emang sih kalau misalnya hari Minggu atau hari libur itu enaknya mungkin jalan-jalan bareng keluarga, ke tempat wisata, misalnya pantai atau mungkin kebun binatang. Kalau aku masih sama ya Mam, rutinitasnya seperti ini. Hari Minggu ini juga anak aku karena emang lagi gak sekolah, jadi manfaatin waktu buat main di rumah neneknya bareng sama adik ipar aku yang paling kecil. Dia tuh gak mau pulang Mam ke rumah, makanya ya udah aku biarin aja. Sementara Pak Suami tetap ngantor di hari Minggu, jadi di rumah cuman ada aku nih Mam sekarang. Lagi bete gak ada kakak Rasya yang ditemenin main, makanya aku nyibukin diri dulu buat apa aja yang bisa aku kerjain gitu Mam. Karena kan kalau gak ada kakak Rasya tuh rumah rasanya sunyi banget ya. Gak ada yang bawel dan gak ada yang cerewet di dekat aku. Oke, ini udah selesai. Untuk sayur sawinya juga udah aku siangin, aku potong-potong gitu. Aku juga simpannya di dalam wadah karena ini mau disimpan di chiller. Jadi bagian bawah sama atasnya itu aku tutupin pakai tisu ya Mam, biar awet. Nah, mumpung gak ada kakak Rasya, jadi hari ini makan siangnya itu spesial ya. Karena hari ini aku mau makan bakso aja, jadi bakso pakai mie instan, cuma pengen dimasak ala-ala gitu. Pokoknya kalian bisa lihat sebentar gimana cara aku masaknya. Dan ini kebetulan masih ada stok bakso ya, jadi kemarin itu Pak Suami bikin bakso banyak banget. Karena kan aku masih ada sisaan daging kurban yang belum aku olah sampai kemarin. Jadi pas malamnya itu, kemarin malam maksudnya, aku bilang sama Pak Suami, enak kali ya kalau stok daging sisanya itu dibikin bakso. Makanya aku minta tolong sama Pak Suami, karena kalau untuk masak bakso atau buat bakso itu aku gak jago sama sekali, benar-benar deh. Selama nikah udah diajarin beberapa kali resepnya sama Pak Suami, tetap aja masih salah ya Mom. Makanya kalau urusan bikin bakso ya aku serahin sama Pak Suami deh, pokoknya aku nunggu beresnya aja. Nah, ini aku keluarin satu wadah aja ya. Sebenarnya ada 3 wadah untuk baksonya, tapi ini aku keluarin yang ada bakso uratnya gitu ya. Jadi Pak Suami bikin bakso urat, bakso biasa sama yang isian telurnya. Makanya aku hari ini pengen makan yang bakso urat aja, jadi ya udah aku keluarin yang isinya bakso urat tok. Oke, aku mau masaknya itu pakai panci listrik biar lebih simpel dan lebih cepet. Ini tadi aku udah panasin air dan udah mulai ada gelembung gitu ya, udah hampir mendidih. Jadi langsung aja aku masukin baksonya. Nah, ini aku rebus lebih dulu ya Mam, karena kan baksonya ini habis dari freezer dalam kondisi beku, jadi butuh waktu yang agak lama buat kita rebus. Don't you worry, I'll be there whenever you want. Terus ini aku masukin 1 sendok stok bumbu dasar putih. Sebenarnya lebih enak kalau ditumis dulu ya di awal, cuman karena aku lupa, makanya gak apa-apa langsung aku masukin aja, karena rasanya juga gak bakalan beda, tetap enak pastinya. Dan sebenarnya aku juga pengen makan bakso tuh pakai bihun ya, cuma stok bihun aku ternyata itu udah habis ya. Aku nggak tahu kalau bihunnya udah habis. Jadi hari ini kita makan baksonya pakai mie instan. Aku paling suka makan bakso itu pakai Indomie rasa kaldu ayam ya. Kadang juga Indomie goreng, tapi aku lebih suka yang rasa kaldu ayam. Nah, ini aku pakainya 1 bungkus aja, karena kan yang makan juga cuma aku ya, nggak ada kakak Rasya yang nemenin. Terus ini aku juga masukin sayur sawi yang tadi udah kita potong-potong. Ini juga udah aku cuci bersih. Sama untuk bumbu baksonya, aku pakai bumbu instan yang pro bakso itu rasa sumsum tulang sapi. Pokoknya gurih banget. Dan ini untuk bumbu mie-nya itu nggak aku buang ya, tetap aku masukin. Thank you.
Nah, biar lebih sedap, ini aku juga mau tambahin irisan daun seledri, daun bawang, sama masukin irisan atau potongan cabai gitu. Sebenarnya lebih enak lagi kalau ada taburan bawang goreng, tapi aku nggak punya, lagi habis dan malas banget goreng-goreng bawang. Makanya ya udah nggak aku pakai ya, Mam, aku skip aja. Nah, ini baksonya udah hampir mateng, jadi tunggu beberapa menit lagi nih udah siap disajikan ya. Dan ini tuh simpel banget karena masaknya itu cepet ya, ringkes gitu, dan yang pastinya mengenyangkan. Nah, ini aku juga udah siapin irisan jeruk nipis. Ini tuh paling enak dimakan sama irisan jeruk nipis atau perasan air jeruk nipis gitu, yang asem-asem deh pokoknya. Terus ini kan udah ada irisan cabenya gitu ya. Sebentar aku mau tambahin kecap aja. Aduh, udah paling nikmat itu, Mam. Nah, aku gak suka makan pakai nasi ya, kalau udah makan bakso kayak gini. Jadi nasinya itu di skip. Dan ini kan udah ada sayurannya juga, jadi insya Allah kebutuhan gizi atau nutrisinya itu tetap terpenuhi. Oke, ini udah selesai, jadi udah mateng. Langsung aja kita sajikan ya. Nah, ini kebetulan aku lagi males banget buat mampir atau makan di meja makan lagi. Pokoknya udah males bergeser. Jadi ya udahlah ya, kita nikmatin baksonya di meja dapur aja. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. Dan ini sambil nikmatin baksonya untuk makan siang aku hari ini, aku juga mau sapa-sapa dulu nih Mams dan Bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku. Apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Tuh, jangan salfok ya Mam sama ekspresi aku yang lagi menikmati bakso dan mie instannya. Ini tuh benar-benar enak banget, favorit aku. Kalau aku lagi pengen me time, nyenengin diri sendiri tuh gak perlu keluar rumah ya Mam. Selain melakukan perawatan diri misalnya untuk tubuh dan juga wajah, ini tuh me time ala aku yang paling berkesan sih. Menyenangkan diri dengan menikmati makanan kesukaan yaitu mie instan. Karena gak setiap hari kita bisa nikmatinya, apalagi pas punya anak. Udah gak sebebas dulu ya, takutnya kan anak tiap hari lihat kita makan mie instan, dia juga bakalan ikutan suka makan mie instan gitu. Makanya aku selalu batasin selama ini. Nah, gak ada kakak Rasya di rumah, jadi aku manfaatin aja buat me time makan mie instan sepuasnya. Ada yang sama Mom kayak gitu? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Oke, ini udah selesai makan, jadi aku baru keluarin bantal yang tadi kita cuci. Berhubung ini di luar udah panas banget, jadi langsung aja kita jemur ya. Semoga aja sore ini bantalnya juga udah kering. Oke Mam, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.